Halo semuanya, selamat datang di Olivia Santosa Peak. Aku sekarang ada di Galeri Samsung di Peak Avenue Mall. Nah, sekarang aku mau beli Samsung S-Tab 8. Ayo. Nah, karena ini ada promonya, jadi aku mau beli Samsung S-Tab 8. Karena kalau pembeli pertama itu dapat diskon 1 juta. Dan kalau misalnya kita pembeli 10 pembeli pertama, ini kan pre-order, jadi bisa dicicil 24 kali. Ya kan, dan 0% loh teman-teman. Nah, bayangkan, bagus banget kan promonya. Iya betul. Nah, karena ini pre-order PO, jadi aku di sini bayar dulu dan nanti aku ambil barang S-Tab 8-nya itu nanti setelah 21 hari setelah pembayaran. Jadi bulan Maret nanti aku akan review S-Tab 8 yang baru muncul. Nah, bagi teman-teman yang mau beli S-Tab 8 Samsung Galaxy S-Tab 8, buruan ya teman-teman ya, karena Samsung Galaxy S-Tab 8 hanya dikasih batas maksimum untuk promonya ya, untuk cicilan 24 kali sama diskon 1 juta itu hanya khusus untuk pembelian 10 pembeli pertama Samsung S-Tab 8. Jadi aku buru-buru langsung untuk beli Samsung S-Tab 8 dan aku masuk kuota nomor 10. Bayangkan ya, teman-teman, banyak juga loh yang mau beli S-Tab 8 ini karena dicek tadi, pertama dicek ternyata nggak ada, kuotanya udah habis untuk promo 24 kali dan diskon 1 juta itu katanya promonya udah habis katanya di Peak Mall ini. Oh ya sudah, kalau udah habis ya udah kita pergi ke tempat lain, karena kan kita juga punya agensi SPG Samsung yang lain, katanya masih ada kuotanya, kita pergi ke sana aja di Roxy ya kan. Ternyata di Peak Mall ini SPG-nya cek lagi. Oh, ada, masih ada. Kuotanya tinggal satu ya. Sudah, kita beli di Peak Mall aja karena harganya sama. Mau beli di Peak Mall atau mau beli di Roxy, harganya sama. Dan 10 pembeli pertama ini dapat bonusnya banyak juga ya, selain dapat bonus 1 juta, maksudnya potongan diskon harga 1 juta. Cicilan 24 kali, harganya Samsung Galaxy S-Tab 8 ini adalah harganya 20 juta. Jadi kalau di diskon 1 juta yaitu, jadi aku cuman bayar 19 juta untuk Samsung Galaxy S-Tab 8. Bagusnya 10 kotak. Berarti saya pembeli 10 besar ini. Iya. Oh, cuma dikasih 10 kuota tok. Dari harga? Bulan Maret ya? Iya. Jadi tanggal awal.
Iya, kalau satu kemarin enggak apa-apa. Jam 3 lah. Iya. Nanti di telepon kan? Oh. Invoice-nya berarti disimpan. Iya, ada dua, di print sama di email. Oh. Nah, demikian teman-teman cerita pengalamanku tentang pembelian Samsung Galaxy S-Tab 8. Nah, teman-teman yang mau beli, buruan beli ya. Oke, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.